Halo semuanya, balik lagi channel aku, Fatian RM. Di video kali ini aku excited banget karena aku bakalan nge-review dan nge-swatch juga dari warna terbarunya, Wardah Velvet Matte Lip Mousse. Yeay! Ini warnanya super cantik banget karena temanya koleksi yang terbaru ini tuh adalah earthy tone. Jadi warnanya tuh lebih kayak warna bumi dan dia cocok banget untuk all skin type. Karena waktu di video aku pertama kali bikin swatch si Wardah Velvet Matte Lip Mousse ini, banyak yang bilang kalau dia tuh warnanya jadi neon gitu di beberapa skin tone. Nah, tapi kalau warna yang ini aku jamin dia nggak akan turn out jadi neon atau jadi off di kulit kalian. Jadi langsung aja kita ke review dan swatchnya. Oke, pertama-tama aku bakal nyobain nomor 09 dulu. Jadi nomor 09 itu diciptain sama Wardah untuk jadi warna dasar kalau misalkan kalian senang banget sama ombre lipstick. Jadi aku suka banget sama ombre lipstick dan warna 09 itu super cantik banget. Oke, ini aku pakai nomor 09. Nah, ini nomor 09 setelah dipakai di bibir aku. Jadi dia itu nude-nya tuh nggak yang pucat, ada hint warna orange-nya sedikit, tetap ada warna earthy-nya dan nggak bikin muka kelihatan kayak sakit tipes gitu loh. Dan ini cantik banget untuk dipakein dasar untuk ombre. So, ini nomor 09 di bibir aku. Oke, selanjutnya aku bakalan cobain nomor 10. Ini yang Lively Coral. Dia lebih kayak orange gitu. Ih, cantik banget warnanya. Jadi si Wardah Velvet Matte Lip Mousse ini, si intensitasnya warnanya itu bisa kalian build, jadi bisa kalian bangun. Jadi kalian kalau pengen segini aja cukup, tapi kalau misalnya kalian ngerasa bibir kalian masih gelapnya kelihatan, itu kalian bisa tambahin 2 atau 3 layer lagi tanpa ngerasa tebel sama sekali. Dan ini warna 10 Lively Coral di bibir aku. Oke, sekarang aku mau cobain nomor 11 yang Cherise Marmalade. Ini kayaknya warnanya lebih kayak terakota lagi gitu. Agak mirip yang tadi, cuman ini lebih tua aja warnanya. Serius, ini warnanya cantik-cantik banget. Ini nomor 11 yang Cherise Marmalade di bibir aku. Oke, sekarang aku mau nyobain nomor 12 yang Cheek Terracotta. Ini warnanya cantik banget. Tuh. Cantik banget. Ini bener-bener real definition of warna terracotta. So, ini nomor 12 Cheek Terracotta di bibir aku. Terus aku mau nyobain nomor 13 Sweet Cinnamon. Ini warna favorit aku juga. Dan aku kalau misalnya kalian lihat Instagramnya Wardah Beauty, aku pakai warna nomor 13 ini yang Sweet Cinnamon karena secantik itu warnanya. Mari kita coba. Dia kayak ada warna coklat gitu, hint-hint coklatnya, tapi ada orange-nya juga. Cantik banget. Cantik banget warnanya. Jadi ini tuh aku rasanya di bibir ringan banget, nggak kerasa kering, dan dia walaupun hasil akhirnya velvet matte gitu, tapi dia tetap melembabkan dan warnanya aduh cantik-cantik banget. So, this is nomor 13 Sweet Cinnamon di bibir aku. So, aku ini mau pakai warna terakhir nomor 14 yang Dainty Caramel. Ini dipakai sama Riri dan ini warnanya cantik banget. Secantik itu, secoklat itu. Cantik ya. So, ini warna terakhir dari rangkaian Wardah Velvet Matte Lip Mousse nomor 14. Ini warnanya super cantik banget dan aku juga suka banget. Sebenarnya ini dari semua warna nggak ada yang aku nggak suka sih karena
warnanya super cantik banget, dan ini langsung aku masukin ke koleksi lipstick aku karena aduh ini cantik banget warnanya. Terus dari packagingnya juga udah oke banget, dan packaging sama dalam warna lipsticknya itu sama, jadi kalian gak usah khawatir salah beli. Kalian tinggal lihat aja dari banyak referensi swatches, karena biasanya beda bibir beda juga warnanya, jadi kalian harus perhatiin mana vlogger yang warna bibirnya itu close to bibir kalian, jadi kalian insya Allah gak akan salah beli warna. Tapi warna yang earthy tone ini menurut aku cocok ke all skin type, jadi kalian gak usah khawatir mau kalian warna kulitnya light, medium, tan, ini cocok banget sama warna kulit kalian. So jangan lupa, ini udah bisa kalian mulai beli kayaknya mulai hari ini kalian nonton video ini, atau besok kayaknya kalian bisa beli di Lazada, jadi kalian langsung aja dicek, oke? Okay? Dan segitu aja sih video review dan swatches dari rangkaian warna terbaru Velvet Matte lip mousse-nya dari Wardah. Semoga bermanfaat buat kalian, semoga bisa dijadiin referensi kalian buat belanja lipstick lagi. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan supaya kalian gak kena corona. Bye-bye!